sekarang ni kita ada bersama dengan Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Mama. Mama. Ya Allah, lama tak tengoknya Mama. Ah. Alhamdulillah. Nampak sihat ya Mama ya? Alhamdulillah. Ah, sebab kalau Mama ni tahulah kita cuba cerita tentang dah punya roti. Frozen. Roti frozen. Frozen food. Ya. Yeah. Mama, just nak tanya secara ringkaslah. Mama, macam mana bisnes waktu-waktu PKP semua ni okey ke? Alhamdulillah. Okay. Syukur. Sebab makanan ni kan orang makan. Betul. Dan kita pun duduk dalam sebaris dengan apa tu. Memang makanan orang cari kok mana pun. Yelah. Tambah-tambah lagi produk frozen-frozen ni. Memang banyak permintaan, banyak sangat permintaan masa PKP ni. Alhamdulillah. Okey Mama, kita tahu macam Fatihah Frozen ni kan. Kita nak tahu tentang masakan pada hari ini. Ramai yang tak tahu sebenarnya roti canai ni daripada Fatihah Frozen ni boleh kita sedia macam-macam jenis makanan. Cuma Mama cerita sikit. Roti prata ni kalau kita makan hari-hari memanglah ibu rasa muak kan. Tapi ramai orang tak tahu roti prata boleh diinovasikan menjadi roti boyat, roti prata boyat, waffle, croissant, sardine puff, macam-macam lah boleh diperbagaikan. Pizza memang boleh buat. Dan kanak-kanak seusia 5-6 tahun pun boleh buat. Very simple. Yalah. Maksudnya yang buat si kecil-kecil tu dia boleh buat macam mana? Dia boleh masakkan ke ataupun dia apa? Sebab dia senang kan, masuk dalam tu je, air fryer pun boleh, masuk dalam oven pun boleh, masuk nonstick pun boleh. Senang sangat. Buat paper letak dalam sarang boleh makan terus. Sebab terkejut kan, 5-6 tahun boleh buat tu dah. Kosong pun, mungkin memang gulung boleh jadi ini. Boleh makan lah. Yalah. Mama, saya tengok yang dekat dalam TV sekarang ni, saya rasa terlio lah pula. Daripada pancake-nya ada, pizza ada. Menarik. Kita kena guna kreativiti je, Anwar. Tapi dia punya base tu kena guna parata. Jadi Mama, macam mana pula strategi, yalah, sekarang ni pun dalam keadaan yang kita semua dah maklum kan, dalam keadaan resesi yang terbaru ni. Tapi macam mana pula plan ataupun strategi bisnes untuk Mama pula, macam mana? Nasihat Mama lah sebagai orang lama kan. Kita macam kita sekarang, kalau bisnes kita tak on, kita kena bersedia. Bersedia untuk menghadapinya dan boleh diperbagaikan bisnes kita. Walaupun kalau kita tak pandai nak buat, kita boleh ambil produk orang, kita panggil buat trading. Boleh jual dan untung. Contohnya perata kan, dalam frozen food Fatihah, ambil jadi ejen, jual dapat untung, boleh jadi sumber pendapatan. Ramai sebenarnya ejen Fatihah, dan kita mengharapkan lebih ramai lagi ejen lepas PKP ini, insyaallah. Sebabnya memang benda ni makanan orang cari. Yalah, ya. Sebab kita hidup ni macam-macam juga Mama kan. Kita kena pelbagaikan bisnes, bukan bergantung harap pada satu bisnes saja. Daripada pengalaman jatuh bangun sebelum ni. Okey. Mama, kalau saya tengok ni Mama tengah buat apa tu? Yang sekarang macam apa? Macam roti apa? Dimsum ke? Dimsum sardin? Dimsum. Senang saja. Kita letak inti sardin tu apa-apa inti dan lipat. Tengok cara tu kan nampak kan? Mudah saja. Yang ini buat apa? Hot dog roll pula? Ini Ma? Ya. Sausage. Croissant. Kalau yang ni semuanya buat sendiri, kita boleh ajaklah ahli keluarga join sekali buat masak-masak sama-sama kan? Boleh. Itu yang kata merapatkan dengan keluarga kan. Yalah. Merapatkan kita duduk rumah tak ada kerja masa PKP. Lepas tu anak-anak pun ada dekat rumah. Boleh pakat-pakat buat benda-benda ni kan? Yalah. Sebab dengan harga RM1, lebih kurang RM1 aja boleh buat macam-macam dan kenyang makan. Betul kan? Dengan produk-produk dengan inilah kita pelbagai benda ni. Betul lah.
Itulah saya tengok pun saya bukan belum makan lagi dah kenyang lah bila tengok. Sebab saya tengok mama mempelbagaikan kegunaan parata supaya orang makan tu tak adalah boring. Betul. Makan apa ini? Roti canai. Cukup tenang. Tak senang. Payah tu kan tengok tu kan dia lipat perata puff custard. Senang saja. Ha, dia tak inti kacang ke, kaya ke, uli semua dalam tu. Tak perlu dah duduk gelet, duduk uli. Tak payah. Memang senang. Dan naik cantik, secap senang. Inti-inti tu kita buat ramuan. Macam masa kita pakai 180 temperature selama 5 hingga 8 minit. Ikut kita nak garing macam mana kan. Air fryer. Untuk yang tak ada air fryer, bolehlah masuk oven. Yelah. Pilihan lah. Betul. Mama. Sebelum persiapan semua tu kan, nampaknya macam lembut je perata tu kan. Berapa lama kan kalau daripada keluar daripada peti ais tu, nak tunggu dia lembut berapa lama? Alah, berapa minit je? Seminit dua je, dia cepat lembut. Ya. Tapi jangan buat keluar lama. Macam pasal kita nak bakar, nak masak perata kan. Terus dari kuali freezer, terus masuk kuali. Buka plastik, terus masuk kuali. Tak payah di-cross dulu. Tak payah. Maksudnya keluarkan je. Keluar secara natural gitu saja. Okey. Ya, Mas. Sebab kadang-kadang kan bila kita lapar, kita punya kesabaran menipis kan. Kita nak makan cepat-cepat. Gitu. Pasal itulah yang Anwar tanya tu. Itu pizza. Pizza tu kegemaran anak-anak kan. Kalau kita beli dekat luar kan, mahal. Ke pizza? Pancake macam pancake juga. Sebab pizza ni berjimat sangat. Berapa minit, berapa ringgit je modal. Masya Allah, dengan buah-buah sekali tu. Boleh jadi macam waffle juga parata ni. Waffle tu ya Allah, kalau nak bancuh malas kan. Susah, rasa susah. Boleh buat bisnes ni sebenarnya dengan waffle tu tadi. Pakai parata boleh dijual balik. Ini kenyap pun. Saya rasa ini satu antara yang apa method yang best jugalah untuk ahli keluarga yang nak jimat juga sebenarnya yang waktu nak bagi makan untuk anak-anak kan. Ni senang je, ambil peti air, pak, settle. Tetamu datang rumah pun senang kan. Boleh bagi makan panas-panas, tak perlu dah pergi duduk siap-siap buat kuih lain kan. Keluaskan dari freezer terus masak. Betul, okey. Mama, terima kasih banyak. Saya rasa telah ilio tengok video-video tu semua, Mama. Jadi sekarang ni saya dah tahu dah untuk memperbagaikan roti parata untuk buat macam-macam jenis menu. Ya, gitu. Terima kasih banyak-banyak, Mama. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya lah ya. Sempat lagi kan? Terima kasih, Mama. Assalamualaikum. Okey. Well, kalau pasal makanan, macam-macam lah kita kreativiti kan. Tapi kalau pasal barang-barang di depan kita ni, macam mana pula kan?